Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sememangnya ulama adalah pewaris para nabi. Kerana ilmu itu ibarat harta warisan atau harta pusaka. Oleh sebab itu, umat Islam digesa untuk menghormati dan menghargai ulama, mendekati mereka dan menolong mereka dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimul ulama فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" رواه الطبراني وابن عساكر والخطيب والديلاني. Maksudnya, muliakanlah orang-orang yang berilmu, yakni ulama, kerana mereka adalah pewaris para nabi. Pada siapa yang memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis Al-Tabrani, kata ulama hadis, hadis ini dhaif. Bagaimanapun, pengertian ulama itu sendiri mestilah betul-betul difahami mengikut kehendak Al-Quran. Mereka bukan sekadar golongan orang yang pandai dalam ilmu agama, namun tidak menjaga nilai agama itu sendiri. Mereka bukanlah orang cerdik pandai dalam ilmu, dalam ilmu-ilmu agama tanpa diikuti dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lanjut, penterjemah tambahkan tentang definisi ulama dan hubung kait ilmu dan amal mengikut konsep Al-Quran sepertimana penjelasan di bawah. Tumpuan ketinggian ilmu, tumpuan ketinggian ilmu dan amal ini boleh dikaji. Tumpuan kaitan ilmu dan amal ini boleh dikaji. Tumpuan kaitan ilmu dan amal ini boleh dikaji menerusi ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana berikut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hamba-hambanya adalah hanyalah ulama. Surah Fatir ayat 28. Sebagaimana maklum bahawa perkataan ulama adalah bentuk jamak daripada alim yang bermakna orang berilmu. Dengan demikian, berdasarkan ayat Allah tersebut, orang yang berilmu mestilah dia akan merasa takut kepada Allah. Maksudnya, ia akan sentiasa mengamalkan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan perkataan lain, walaupun seseorang itu pandai dan mengetahui segala sesuatu termasuk ilmu-ilmu agama, namun ia tidak takut, yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, bukan baca bertakwa, tidak takut, yang bertakwa kepada Allah SWT, maka orang tersebut tidak akan disebut sebagai seorang berilmu. Di sini letak perbezaan yang mendasar tentang konsep ilmu dalam Al-Quran dan berbagai teori ilmu yang dikemukakan oleh manusia. Ini sambungan apa yang dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu yang menyebut tentang kemuliaan ilmu yang dari warisan yang paling terbaik. Dan kita tahu ilmu yang paling mulia ialah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Al-'ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma siwahuma mashghalatu." Ilmu yang sebenar, yang benar-benar, tak perlu kita nak, kita katakan nak kaji, nak apa. Ilmu yang sebenar, sumber, ialah apa yang Allah firmankan
dan apa yang Nabi sabdakan. Selain kedua-duanya adalah menyibukkan, kata Imam Asy-Syafi'i. Artinya, yang benar-benar dikira, yang dihisap, dihitung, yang menjadi ukuran kita dekat atau jauh dengan Allah ialah ilmu mengenai Allah dan Rasulnya. Karena itu kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepahaman, kebaikan kepadanya, diberikan kepahaman agama daripada qala Allah, qala Rasul. Dia benar ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu matematik, ilmu sains amat berguna pada manusia. Tetapi tidak untuk mendekatkan diri pada Allah, melainkan dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu ini, dia akan berasingan daripada hubungan kita dengan Allah kalau kita tak kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu ilmu ini mudah disekularkan, mudah dipisahkan daripada dunia umat Islam. Satu ketika dahulu, umat Islam diajar ilmu kenal Allah dan Rasul. Kemudian daripada ilmu kenal Allah dan Rasul, terkeluar ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu astronomi. Para ulama sampai itu mengembangkannya. Kemudian datang penjajah, memisahkannya. Kerana ilmu ini mudah untuk disekularkan, dan mereka berjaya mensekularkan ilmu sains, ilmu matematik, sehingga seperti dia tak ada kaitan dengan agama. Satu ketika dahulu, ilmu ini terpancar daripada Quran dan Sunnah. Kerana itu, walaupun para ahli ulama mereka mahir matematik, sains dan sebagainya, mereka dekat dengan Allah. Kerana mereka menggunakan hubungan ilmu ini bagi memperdekatkan diri dengan Allah, dengan menumbang segala kebaikan kepada manusia yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebagai satu contoh ilmu pelayaran, apabila para ulama Islam mencipta astrolab, sedia alat bagi mengukur daratan yang paling berdekatan bila bukan pelayaran, mereka jadikan ilmu ini satu cara untuk pergi ke Mekah, untuk mereka sampai menunaikan ibadah haji. Gunakan ilmu ini bukan pergi guna ilmu ini pergi melancur, pergi ke Hawaii ke, pergi ke sekian-sekian, tidak. Oleh kerana itu, sebenarnya asal ilmu ialah qala Allah qala Rasul. Kemudian para ulama mengembangkannya. Tapi datang penjajah memisahkannya dan mensekularkannya. Kerana itu kita kena kembali kepada fitrah mengenal Allah melalui ilmu Allah dan ilmu Rasulnya. Oleh kerana ilmu ini perlu dihormati, maka pembawa ilmu ini yang perlu kita hormat mereka. Mereka ialah para alim ulama. Nabi SAW, walaupun hadis ini dhaif, di sana banyak hadis-hadis yang sahih. Al-Imam An-Nawawi menyusun satu bab khusus namanya bab tawqir al-ulama wal-kibar wa ahli fadli. Bab dalam menyatakan anjuran menghormati para alim ulama dan orang-orang yang tua dan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kebaikan. Maka dibawa ayat Al-Quran, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Orang tahu ini para alim ulama. Kan itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilma man akhadhahu akhadha bihazzin wasirin. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan harta benda yang berupa dinar dan dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan sesiapa yang diberikan hikmah, yakni ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan memahami syariat, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Dan itu saudara, kita nak tengok bagaimana Para alim ulama yang sebenar, sifat mereka. Yang mana disebut tentang sifat mereka dipanjangkan oleh penterjemah kita, bukan sekadar mereka mempunyai ilmu agama. Ini definisi yang betul, asas mereka ada ilmu agama, bahkan mereka mesti beramal dengan ilmu tersebut. Dan ada kaitan yang cukup kukuh antara ilmu mereka dengan amal mereka. Kalau sekiranya JAKIM mengeluarkan suatu garis panduan bagi mengenali ulama, JAKIM mengeluarkan satu panduan, sebab tidak ada definisi yang kita katakan bersifat objektif ataupun bersifat jelas tentang siapa ulama. Kerana lafaz ini lafaz yang mudah dipahami oleh semua orang. Tapi bila ada orang cuba keliukan siapa ulama, yang bijak ilmu matematik kata saya pun ulama, sebab ini daripada perkataan alim, saya pun alim ilmu matematik, saya pun ulama. Yang ni pakar engineering, saya pun ulama, habis mengaku ulama dah tu.
pagkakelangga ko. Sebab mengaku saya ulama. Yang pandai memerintah, oh, saya lah ulama sebab saya pandai memerintah. Sedangkan lafal ulama cukup dipahami. Cukup jelas dipahami. Kerana itu Nabi SAW bila menyebut tentang bila para sahabat yang cuba untuk tutkan tanaman mereka. Kurma, supaya kurma itu menjadi lebih besar. Dan Nabi SAW melarang mereka berbuat demikian. Nabi suruh mereka menerima takdir Allah. Macam mana kurma itu keluar, tak payah nak tut, tak payah nak kahwinkan dia. Tak payah nak kahwin benih-benih dia, biarkan begitu. Tiba-tiba datang hasil yang kurang elok. Kemudian keluarlah perkataan Nabi, antum a'lamu bi'amri duniaku. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Di sini menunjukkan bahawa ulama ialah yang mengetahui urusan akhirat. Kerana itu Nabi membiarkan dunia dengan ahli dunia. Bak tanaman-tanaman, Nabi tak tahu kamulah ulama dalam bak tanaman, kamu ulama. Tak, Nabi tak namakan mereka ulama. Ini cukup jelas. Dia ulama, asas mereka yang disebut oleh, kalau kita kembali pada jargon definisi yang agak mudah, mereka yang memahami bahasa Arab.